Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya di channel Kirei KBM untuk melanjutkan pembelajaran kita melalui modul LPS Topik 50 bab. Di pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya yaitu bab 22. Di bab 23 kali ini kita akan membicarakan tentang rumah sakit ya. Jadi nanti pembahasannya mengenai rumah sakit dan sekitarnya. Oke, langsung saja ke judul. Balmok pergelangan kaki manis sangat ya, diartikan sangat di sini. Buon neo dari kata Buddha artinya bengkak. Terus di sini bentuk lampau dan ini ekspresi keadaan fakta yang dilihat. Jadi kaki pergelangan kakinya bengkak banget seperti itu. Langsung kita menuju ke Dewa. Dewa Il. Suruh sih Mbak Suruh dari kaki apa yo sakit? Kakinya sakit, Mbak Suruh kakinya sakit. Dijawab Acime pada pagi hari Giedan tangga undakan eso dari atau di nomo josoyo jatuh. Jatuh di tangga ya. Jogem Jogem dacin. Got gata sepertinya. Sepertinya lukanya sedikit atau sepertinya sedikit terluka. Gronde tetapi ya. Jom-jom makin lama makin sakit di sini. Do apa ya? Lebih sakit. Jadi semakin lama semakin sakit. Lanjut. Mani apa mion? Mani apa mion? Jika sakit banget, Byongwon rumah sakit ke gaseo pergi. Pergilah ke rumah sakit. Balmoki pergelangan kaki mani buat Neo tadi ini di judul yaitu pergelangan kakinya bengkak banget. Gencoe di sini gencoe di sekitar sini maksudnya. Byongwon rumah sakit isoyo ada. Adakah rumah sakit di sekitar sini? Dijawab Sinee di pusat maksudnya pusat kota. Jonghyung Wegua poli tulang atau bagian tulang ya. Isoyo ada. Ada bagian tulang di pusat maksudnya di RS-nya ya. Gogiro ke sana, Gaboseo. Cobalah pergi ke sana. Kumaoyo, terima kasih. Oke, jadi dikasih saran untuk apa namanya? Mengunjungi Jonghyung Wigwa atau poli tulang. Kita ke grammar, di sini kita punya dua bentuk rumus. Yang pertama nien gotkatta yo atau nen gotkatta yo, gotkatta artinya sepertinya atau kelihatannya. Terus yang kedua ada bentuk neo. Neo adalah ekspresi fakta yang kita lihat saat itu juga keadaannya ya. Kita pasang di yonsepnya menggunakan rumus got kata. Suruh si olguli anjuayo. Mbak Suruh wajahnya an tidak juayo bagus. Wajahnya nggak bagus. Maksudnya di sini konteksnya pucat ya maksudnya. Olgule enggak sehat. Anjuayo pucat. Dijawab berarti surusiga. Nah, kalimatnya ngulangi. Surusiga. Apen got kata ya. Apen got kata ya. Mbak Suruh sepertinya sakit. Terus lanjut. Yang kedua. Suruh siga opneo. Mbak Suruh tidak ada. Odie kemana gasoyo pergi. Pergi kemana? Dijawab Byongwone. Ini ya dari ini jawabannya. Byongwone. Kanan got kata ya. Ini di sini pakai nen, kenapa? Karena ini pakai kata kerja. Kalau di sini vokal tapi pakai nin karena kata sifat. Tadi di atas di sini dijelaskan tuh. Nah, ini nih. Ini kan a adjective ya. Ini pakainya yang ini. Kalau yang ini verb pakainya yang ini. Nen. Jelas ya. Kita ke nomor 3. Suruh sinan. Mbak
suruh. Jigem, sekarang Moheyo melakukan apa atau ngapain? Dijawab siksa, makan ya. Berarti sik. Siksa hanen got kata ya. Sepertinya makan. Yang keempat, suruh siga, mbak suruh. We, kenapa onel hari ini? Gibuni jua, perasaannya senang. Gibuni jua ya, perasaan ini perasaan senang. Rasanya bagus. Ini kata kuncinya wolkep bata, artinya menerima gaji. Jadi wolkep, wolkep batnen, kata-kata kerja. Got kata yo, sepertinya menerima gaji. Oke, yonsep 1 selesai. Kita skip ke dewa 2. Hup, ini dia. Annyeonghaseyo, selamat pagi ya. Yeyakja di sini, yeyakja bun. Yeyakja maksudnya pembooking atau pemesan. Songham, nama. Jom alio juseo, tolong kasih tahu nama. Ne ya suru yo, suru, nama saya suru. Gonggang bohomjeng, nah ini gonggang bohomjeng, asuransi kesehatan ya. Jusigo, kasih, jadi kasih asuransi kesehatannya, termasuk disuruh ngasih ke petugasnya ini, ke kahanukan hosanya. Dan jam siman gitario juseo, tolong tunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, ini jam sihu, surusi teroseo, mbak suru silahkan masuk. Si dokter langsung menyambut. Odiga mana anjozeo, mana yang tidak bagus, dalam arti mana yang sakit ya. Mok leher atau tenggorokan yang dimaksud di sini. Abogo, sakit, lehernya sakit. Dan yol nayo, demam. On mom, seluruh badan. Apa goyo, sakit. On mom itu seluruh badan. Gamgie golisin gotganeo. Gamgie golida, ini dari sini flu. Terus si bentuk halus gotgata, ini sepertinya, sepertinya kena flu. Gicim batuk anhaseo, apakah tidak batuk? An ini tidak. Lanjut. Gicim batuknya simhaji an, tidak marah. Ini simhada di sini diartikan parah ya. Batuknya enggak parah. Gronde, tapi kotmul atau ingus. Maninayo, keluar banyak. Jadi batuknya enggak parah tapi ingusnya banyak. Puk swisigo, ini puk swida kata dasarnya, artinya istirahat total. Puk swida, istirahat total. Myochil, beberapa hari. Muriha jimaseo. Jima seornya jangan, muriha banyak bergerak. Murihada, jangan banyak bergerak. Jusamatku, tak suntik ya, ini disuntik. Dan yak, bata, terima obat, kasih goyo. Pergilah, pergilah terima obat. Maksudnya disuntik terus kamu nerima obat lalu bawa pergi, maksudnya gitu. Ne ya, kumap sumita, terima kasih. Kita disuruh belajar tentang rumus jimaseo. Nanti untuk masalah rumus saya bahas di bentuk apa namanya, di modul 560 bab ya, biar videonya terpisah-pisah jelas. Rumus, khusus rumus gitu ya. Jimaseo artinya jangan, gitu ya. Kita pasang di onset. Netge kaji ilha jimaseo, ini diganti. Jimaseo, jangan bekerja sampai larut. Yang kedua, bame, pada malam hari. Kopi-kopi masih dah minum. Jimaseo, jangan minum kopi pada malam hari. Nomor 3, gongjang pabrik up depan. Depan pabrik sikdang e ke restoran atau ke kantin. Gamnida, pergi. Tambahi rumus jima seyo,
Jangan pergi ke restoran depan pabrik. Jelas, lanjut ke nomor 4. Yogi Eso di sini. John Hua Batga nerima telepon. Tambahi rumus Jimaseyo. Yogi Eso John Harel Bat Jimaseyo. Jangan nerima telepon di sini. Oke, pembahasan bab 23 selesai. Kalau belum paham silahkan diulang lagi. Ini jongbonya nggak saya bahas karena cuma pemberitahuan layanan kesehatan. Begitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.